Halo guys, kali ini kita mau membuat bibit semangka dan ini boleh dilakukan pada bibit-bibit yang lain ya guys. Ini bibit semangkanya kita masukkan dulu ke dalam gelas. Bibit semangkanya dimasukin dulu di dalam gelas. Kemudian kita tambahkan air. Setelah itu, nah ini yang mengambang. Ya, ada yang mengambang tuh banyak. Yang mengambang ini harus dibuang dulu. Ya, kita buang. Yang mengambang kita buang. Semua ya yang mengembang kita buang semua. Sudah, sekarang tersisa yang tidak mengembang. Kita tambahkan air lagi. Kita tambahkan air lagi. Kemudian kita kasih garam. Kita kasih garam. Garamnya yang banyak, semakin banyak semakin bagus ya. Garamnya semakin banyak semakin bagus, tujuannya biar massa jenis airnya tinggi. Kalau massa jenis air tinggi, maka benda-benda akan lebih mudah mengambang atau mengapung, ya kan? Liatin, ada lagi yang mengambang tuh kan. Oke, ini yang mengambang kita buang lagi.